Okay guys, cerot lagi guys. Saya cerot, tuh Pak Udin juga cerot. Dua-duanya cerot guys, mantap. Pak Udin, strike cumi. Cuminya seukuran ini. Udah strike yang ke-6 ini. 7. Oh, lagi double strike. Wush. Nah. Wush. Mas yang di belakang. Halo Mas. Mantap. Salam strike. Mantap, panen cumi pemirsa. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Dede. Mas Dede, satunya? Ibas. Mas Ibas, saya Fajar Mas, channelnya Fajar Suwantono. Nonton di YouTube ya. Lanjut. Langsung dapat Mas. Kita liput Mas. Wih, Mas baru datang nih langsung dapat pemirsa. Dengan Mas siapa Mas? Bambang. Oke, saya Fajar Mas. Ini dia. Langsung strike. Ini baru apa ada dari tadi? Oh dari tadi di sana. Jangan duluan, duluan ini. Belum. Iya. Eh di sini terus. Oke lanjut. Ini Mas Bambang pakai model pelampung pemirsa. Oke starlet buat semalam sekalian. Lepas Mas. Oh lepas. Abangnya sering dimarin. Iya. Ketika ya. Iya. Sering.
guys. Mana lihat ngintip. Jangan-jangan dia udah sebok. Yang mana? Oh ini. Ini bertiga. Oh ini. Wih. Banyak juga pemirsa. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau ini apa? Air bersih ini. Ini apa? Majer gimana? Sehat, Pak. Lumayan. Itu banyak itu. Paling 10 kali. Asan yang lebih banyak. Iya, dia hampir 4 kilo kayaknya. Wah, yang pemirsa. Tuh settingannya dia begitu, pakai 2 airnya. Nunggu ini kok itu peres, kita pulang. Pokoknya itu batasnya ya pemirsa ya, buat kalau pulang sore khawatir nggak bisa lewat, ini batasnya ini pokoknya. Kalau ini kolongnya peres, udah segera pulang. Ya, itu masih bisa lewat. Tapi kalau udah lewat, ya kerendam mesinnya. Oke, lanjut. Dapat. Teman-teman, berakhir sudah acara mancing saya hari ini di jam 6 sore ya, karena situasi pasang air sudah mulai meninggi, jadi kita putuskan untuk berhenti sampai di sini mancingnya. Padahal ini cuminya lagi banyak banget pemirsa, tuh yang mancing lagi juga masih banyak sih. Ini yang mungkin besoknya tidak ada kegiatan, wah bisa lanjut terus. Nah, bagaimana hasil akhirnya nanti di video lain mungkin saya liput ya. Ini sudah dirapi-rapi soalnya. Ini dapat banyak nih, satu grup nih, satu grup Pak Jack. Wah, strike bertubi-tubi tadi. Ini Pak Udin juga, wah mantap pokoknya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian aja liputannya. Semoga terhibur dan bermanfaat buat semua untuk informasi, dan mudah-mudahan terekomendasi buat mancing di sini ya. Ini lagi musim cumi. Oke, selamat berbelanja kail jarum ya, itu buat kailnya dan juga umpannya udang. Siapin deh tuh pokoknya pemirsa. Oke, sampai di sini dan wassalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Bye bye. Teman-teman, ini dia hasil mancing Pak Johan. Ini lagi musim. Saya tadi belum sempat diliput karena sudah ditutup. Ayo kita kebok mulut. Ya, pesanan siapa? Pesanan orang. 5 kek. Buat ngapung dia tuh. Ini mana ininya cuminya? Jauh banget. Orang dipanggil ikut lomba. Ini juga. Mantap. Ini pada pakai apa? Udang. Gua kasih tahu teman mah jangan dirahasiain ini. Nih, apa ini? Gua udah hancur atasnya. Ini apa? Pakai siriding boleh, pakai siriding boleh, pakai siriding boleh. Tembang itu. Itu dapat dari mana tembangnya? Ayo pulang, udah gak bisa lewat.
Mana mana? Mana Pak Jo? Diem banget. Bukan diem. Orang roh. Ini kan apa rame? Enggak. Enggak. Ini dari kemarin. Enggak kalah ramenya. Iya. Ini baru hari ini. Jadi ikut-ikutan tuh. Ini hari ini doang. Boleh dong, mau cari ikut ya. Apa? Mas-mas boleh dong. Iyalah. Ini pemirsa satu box punya Pak Johan. Luar biasa. Mantap. Oke. Sampai di sini teman-teman. Bye bye. Ini Mas Anang, Pak Johan. Bye bye. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah dan seperti biasa mari sama-sama kita cek hasil mancingnya yang rata-rata dipenuhi oleh cumi ya pemirsa. Ini lihat, kita sama-sama buka. Ini nggak banyak tapi alhamdulillah ya, karena dapat cumi mantap. Ini dia. Wow, lumayan pemirsa. Kita hitung ada berapa. 1, wow, gede-gede ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. 22 pemirsa. Ya. Ditambah barenang 1 2 3. Ya. Nah, ya. Ya, alhamdulillah masih ada yang didapat. Ini tinggal sisa udang ya. Dan infonya jadi di Muara Baru musim cumi pemirsa. Ya, nggak tahu sampai kapan waktunya. Yang jelas dari hari Rabunya kemarin ya sudah banyak yang dapat, dan saya di hari Kamis hari siang sampai maghrib tadi, mantep banget pemirsa, banyak strike-nya. Karena juga saya kehabisan umpan ya, hanya ini yang bisa didapat. Ya semoga terinformasi buat teman-teman. Dan selamat mancing, cari cumi, jangan sampai ketinggalan. Ini waktunya untuk cari cumi ya di Muara Baru, tepatnya di Dam Ijo ini saya ya. Itu saja dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.